Saya tidak nak bangkitkan apa isu yang telah bangkit antara saya dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Tetapi beliau yang bangkitkan. Bila beliau buat pernyataan baru-baru ini, menyatakan bahawa sebenarnya bukan Mohidin yang menyelesaikan masalah hutang penunggu. Saya, Anwar Ibrahim, yang menyelesaikan masalah. Mohidin dia pandai cakap saya. Saya bila dengar kenyataan Perdana Menteri itu, saya kata, eh, apa pasal tak? Dia terbiak ke dia? Atau sengaja dia buat? Ataupun dia yakin bahawa sebenarnya saya tak membantu? Yang membantu menyelesaikan masalah itu adalah beliau sendiri. Jadi oleh sebab itu saya mencari jalan untuk mendapatkan maklumat. Dan saya dah dapat kenyataan yang benar. Bila disiasat, macam disebutkan tadi, saya tanya dengan Tan Sri Idris Yusof, kawan lama saya, bekas menteri juga, yang saya lantik waktu itu menjadi pengerusi Felda. Saya tanya Idris, ini yang telah disebut oleh Anwar Ibrahim, kata dia selesaikan masalah hutang. Betulkah? Tidak. Itu waktu kita dulu tasi kita yang selesaikan masalah. Habis dia kata gitu, entah macam mana dia dapat maklumat itu. Tentu sebagai Perdana Menteri, dia ada orang yang akan memaklumkan pada dia. Dia tak tahu ke? Tak faham ke? Atau sengaja begitu keadaannya? Sehingga dia mencabar saya, mengatakan saya sudah berbohong. Kalau tuan dah dicabar sebagai berbohong, macam saya dah kena fitnah, saya tak boleh buat diam diri. Saya terpaksa mengambil tindakan undang-undang. Saya saman Anwar Ibrahim. Setuju tak? Yalah, setujulah. Pasal nak membuktikan saya tidak melakukan perkara yang disebut oleh Anwar Ibrahim. Lepas tu dia cabar saya, dia saman saya pula. Macam mana tu? Itu hak dia lah. Masih ada di mahkamah, belum ditetapkan bila nak bicarakan. Tak apa lah. Soal pokoknya sebenarnya ia dah selesai. Saya banyak kawan-kawan saya yang jadi penokok. Ada juga ahli bersatu, ketua bersatu bahagian Senai. Saya biasa sebut nama dia, dia suka dia sebut nama dia. Namanya Tosren bin Jarbanti, Jawa totok betul. Kat sini ada juga orang Jawa. Ya Tosren, kau dengar tak apa yang Nanua cakap tu? Yang dulu yang kita dah hapuskan hutang tu, dah hapus belum? Dah hapus orang Tansi, dah lama dah. Tahun 2020-2021 dah selesai dah sebuah sekali. Idris Yusof kata dah selesai. Menteri dia pun juga di parlimen, Azlina jawab di parlimen 1-3-2 dah selesai. Cuma yang ada baki agak 20% tu, dia kata dah tak bolehlah dihapuskan begitu. Jadi dah selesai dan dijawab juga di parlimen. Kalau penoka dah kata dah selesai, menteri dah kata dah selesai, pengerusi Felda dah kata selesai, takkan saya cakap bohong? Tetapi tak apa, yang mustahak penoka sudah dapat nikmat daripada penyelesaian tadi. Di samping itu juga penoka akan dapat daripada usaha yang kita lakukan untuk memulihkan Felda. Pasal Felda satu-satunya institusi orang Melayu yang terbesar di dunia. Tak tepuk tangan, tak apa. Penat dah malam.